Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait NASA tangkap dua galaksi spiral yang tumpang tindih, yaitu SDSS J115331 dengan galaksi LEDA atau LEDA 2073461 menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Dua galaksi spiral yang tumpang tindih ini digambarkan dalam gambar dari teleskop luar angkasa Hubble. Kedua galaksi yang memiliki nama SDSS J115331 dan LEDA 2073461 terletak lebih dari 1 miliar tahun cahaya dari Bumi. Meskipun tampak bertabrakan dalam gambar ini, penyelarasan kedua galaksi kemungkinan hanya kebetulan. Keduanya tidak benar-benar berinteraksi. Sementara dua galaksi ini mungkin hanya kapal yang lewat di malam hari, Hubble telah menangkap serangkaian galaksi yang berinteraksi di masa lalu. Gambar itu diambil sebagai bagian dari proyek ilmu sipil Galaxic Zoo yang mengklarifikasikan sejumlah besar jenis galaksi yang berbeda. Inisiatif ini melibatkan keterlibatan sukarelawan untuk menentukan apakah objek astronomi termasuk dalam satu kategori atau lainnya. Perlu dicatat bahwa selama keberadaan proyek Galaxy Zoo, para sukarelawan telah menemukan seluruh kebun binatang atau Galaxy Zoo yang aneh dan menakjubkan. Seperti misalnya, galaksi spiral yang tidak biasa dengan tiga lengan. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait NASA tangkap dua galaksi spiral yang tumpang tindih, yaitu SDSS J115331 dan LEDA 2073461 menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.